Assalamualaikum Saudara Lun, kabar terbaru datang dari kawasan Aceh Selatan, tepatnya di Bakongan. Saudara Lun, jika biasanya manasik haji dilakukan di tengah kota, namun berbeda dengan manasik haji yang ada di Bakongan ini, Saudara Lun. Manasik hajinya dilakukan di pinggir pantai. Saudara Lun, calon jamaah haji tahun 2022 dari kawasan Klut, Bakongan dan Trumon menutup kegiatan manasik haji di tempat manasik Raudatul Iman, Kampung Darul Ihsan, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan, Sabtu 21 Mei 2022. Laporan Saudara Lun Yusri Rashid menjelaskan lokasi manasik haji yang berada di pinggir pantai Bakongan itu digagas oleh almarhum Abun Tengku Syekh Haji Hasbi Nyak Diwa. Proses manasik haji terus dilakukan, baik untuk kepentingan ibadah haji maupun umroh, khususnya untuk jamaah yang berada di kawasan Aceh Selatan. Pembimbing manasik haji oleh Abu Cud atau Tengku Haji Hijratuddin. Lokasi manasik haji ini masih dalam proses pembangunan, Saudara Lun. Masih menunggu penyelesaian sarana prasarana pendukung lainnya di lokasi ini. Lari kecil. Jalannya dipercepat sedikit. Sudah jalan terus lagi. Putar lewat sana. Lewat sana ya. Lalu lompat-lompat kecil atau lari-lari kecil. Lalu takbir satu kali. Nah, dilanjut. Nah, perjalanan yang kedua. Dari Bakongan, Saudara Lun Yusri Rashid melaporkan untuk Serambi On TV. Demikian Saudara Lun proses manasik haji yang ada di Bakongan. Saudara Lun jangan lupa untuk subscribe YouTube Serambi On TV dan baca berita lainnya di www.serambinews.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.